Kedatangan Habib Rizik sudah dinantikan oleh para FPI dan berbagai ormas. Para massa sudah menunggu sejak dini hari di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Kemacetan tidak terelakkan di ruas tol Sediatmo, dan kendaraan mulai tertahan selepas pintu tol Cengkareng dan kilometer 32 Rawabogor. Sejumlah massa terlihat berjalan kaki keluar dari mobil menuju arah Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Para laskar FPI membuat barikade untuk membuka jalan yang akan dilewati oleh Habib Rizik, dan mereka berbaris rapi menahan massa yang hendak menyambut Habib Rizik. DPP FPI kembali mengingatkan masyarakat yang menjemput langsung Habib Rizik untuk tetap menjaga ketertiban. Dari Tangerang, Nanang dan Hilmi, Tribrata TV, salam Tribrata.